Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Trisno Mekanik. Nah, ini Trisno Mekanik lagi nge-review nih sepeda-sepeda motornya nih. Sepeda motor klasik custom-custom nih. Yang satu motor Karisma ini dari ban mobil ya. Nah, ini dari ban mobil nih yang belakangnya. Oke. Dibentuk kayak gini. Ini belum jadi sih, tapi disknya udah dipasang. Ini dari motor Karisma nih. Yang satu lagi ini dari motor Suzuki Smash nih. Nah, ini udah jadi nih ya. Kalau yang ini yang di tengah nih, semuanya juga custom. Ya, semuanya juga custom. Oke. Custom-custom dari shoulder custom, badan sendiri nih, sepak bola juga custom nih, plafonnya juga mantap, tutupnya terbuat dari kuningan guys ya. Ini tutupnya terbuat dari kuningan, tutup tangkinya ini. Nah, jadi si bahan bakarnya ke sini, ke bawah ini segitiga ke sini ya. Jadi ada 2 meteran lah kurang lebih. Sama aja ini yang ini juga knalpotnya juga nih, racingan nih dari KMJ nih. Tinggal senggol dong. Yang bagian belakangnya juga disc ya. Oke. Ya, kemudian satu lagi nih yang mesinnya juga Karisma. Bukan Karisma ini, maaf ya. Yang satu lagi mesinnya Suzuki Smash lagi nih. Oke. Suzuki Smash ini juga nih. Ini juga belum jadi nih. Ya, custom-custom. Yang mau pesen tinggal ini aja. Tulis komentar di kolom komentar ya. Nah, ini semuanya pesanan guys. Ya, kalau mau pesan tinggal di kolom komentar aja ya. Ininya masih standaran nih. Armnya masih standaran. Ini juga dari bawaan Karismanya, ini dipotong nah kemudian pindahkan. Kalau ini rangkanya custom ya guys. Sepak bola juga custom nih, dari trail dipotong nih, ini bikin nih, semua juga bikin custom. Oke. Ya, reviewnya sekian saja dari Trisno Mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bengkel.